Syahribi Osman, merupakan guru besar di Sekolah Kebangsaan Ladang Hantli, Cangkat Keruing, Manjung, Perak. Hari ini saya akan mengajar matematik berkaitan dengan timbangan berat, melibatkan penukaran unit daripada kilogram kepada gram, tetapi dengan cara yang pantas melibatkan pecahan. Kaedah ini dipanggil Miracle Fingers dan telah dinobatkan sebagai naib Johan Kebangsaan. Jadi melalui kaedah ini, murid akan dapat jawapan dengan lebih pantas tanpa membuat pengiraan di atas kertas. Jadi dengan itu, saya dapat membantu murid-murid yang sebelum ini mempunyai masalah yang agak kritikal, terutamanya pada kertas satu, di mana mereka suka membuat pengiraan dan jarang menggunakan congak. Cikgu akan tunjukkan satu kaedah baru untuk dapatkan jawapan dengan cikgu gunakan kaedah inovasi, iaitu Miracle Fingers. Apa dia murid-murid? Miracle Fingers. Baik. Miracle Fingers, sebagai contoh soalan, tukarkan 3/5 kilogram kepada gram. Baik. Cikgu akan gunakan sarung jari ini untuk mendapatkan jawapannya. Cikgu akan pakai sarung jari ini. Pada sarung jari ini, tertulis 200 pada setiap jari. Kenapa 200 pada setiap jari? Siapa boleh beritahu? Ya, Alia. 1 kilogram bersamaan 1000 gram. Jadi jika 5 bahagian, 1 bahagian bersamaan 200 gram. Okey, bagus. Betul, Alia. Jadi satu jari bernilai 200 gram. Jadi berdasarkan soalan, kita lihat kepada penyebut. Sekiranya penyebutnya adalah 5, jadi kita gunakan 5 jari. Setiap jari nilainya 200 gram. Kemudian kita tengok kepada soalan. Soalannya adalah kepada pengangka. Pengangka yang di atasnya, iaitu dia perlukan 3. Ini bermaksud kita perlu tutupkan 2 jari dan hanya mengeluarkan 3 jari. Satu jari nilainya ialah 200. Jadi kalau 3 jari nilainya 600. Bagus. Adakah perlu kita buat kiraan di atas kertas? Tak perlu. Jadi kita dapat jawapan dengan pantas. Baik. Ini adalah contoh kiraan, iaitu kita jumlahkan ketiga-tiga jari tersebut berdasarkan soalan, iaitu 200 tambah 200 tambah 200 dan kita akan dapat jawapan 600 gram. Kamu faham penerangan saya? Faham. Baik, faham. Sekiranya faham, cikgu akan berikan setiap orang pelekat jari di mana setiap pelekat ini tertulis nilai 200. Jadi cikgu akan berikan setiap orang satu dan lekatkan pada jari kanan. Lekatkan pada jari kanan. Setiap satu pelekat satu jari. Okey. Sekarang kita akan lihat kepada soalan di slide di hadapan. Soalannya, tukarkan 1/5 kilogram kepada gram. Tutup jari. Baik, berapa jawapannya murid-murid? 200 gram. Okey, bagus. Cuba lihat yang kedua. Soalan, tukarkan 3/5 kilogram kepada gram. 600 gram. Okey, bagus. Yang ketiga, tukarkan 4/5 kilogram kepada gram. 800 gram. Okey, bagus. Yang menariknya, dia ada yang menarik, iaitu kita boleh gunakan banyak topik dengan kaedah yang sama. Kita boleh gunakan bagi topik ukuran panjang, iaitu kilometer dan meter. Kemudian kita boleh guna untuk topik timbangan berat, kilogram dan gram. Dan juga isi padu cecair, iaitu liter dan mililiter. Jadi ia amat mudah dan membantu untuk dapat jawapan dengan pantas, terutamanya bagi kertas satu dalam peperiksaan UPSR.